song song prangon angon miping projo lalin jiwa lalin jiwa koyo dudu tetes sing prejonggo lalin rajut jumbul wong maca layang tanpa sastra kakang wong maca layang tanpa sastra manira wus waspada salam pendeleng pelayangane ah si srawerna panglemburan kang mapan tulis kang mapan tulis istri raja ya, Nandang sakit. Kebetulan pada saat itu diobatkan kemana-mana, tidak sembuh. Nah, ternyata setelah itu seorang raja mengadakan sayembara. Siapa yang bisa untuk mengobati istri saya, nantinya akan saya kasih imbalan. Nah, ternyata apa yang terjadi setelah itu, yang bisa mengobati abdi dalem, termasuk anak buah raja tersebut yang namanya Nolendirmo. Pada saat itu diobati, sembuh. Nah, ternyata setelah sembuh, kalau si Nolendirmo ini saya jadikan pegawai, dia tidak punya lulusan ataupun keahlian, tapi kalau saya kasih uang sebentar lagi habis, lah itu dikasih wayang itu untuk dipergunakan mencari rezeki untuk dimakan anak putu dan turunannya, gitu. Itu cerita wayang beber. Wayang beber merupakan salah satu jenis wayang tertua dalam kebudayaan Nusantara. Wayang beber mulai berkembang di Jawa Timur sekitar abad ke-14. Kesenian wayang beber asli Pacitan hingga kini tetap bertahan dengan tetap memegang teguh pakem-pakem yang ada. Kalau di wayang beber itu ceritanya ke zaman dahulu sampai sekarang itu hanya itu-itu saja. Yang diceritakan itu hanya Dewi Sekataji, Kerajaan Kediri, itu. Mau bertemunya Dewi Sekartaji sama Jawa Kembang Kuning, gitu. Berbeda dengan wayang kulit dan wayang golek, wayang beber memiliki keunikannya sendiri. Sesuai dengan namanya, wayang beber dimainkan dengan cara dibeber atau dibentangkan. Pertunjukan wayang beber menggunakan gulungan gambar sebagai penyampai cerita. Setiap gulungan wayang beber mencapai panjang sekitar 4 meter dan terdiri dari 4 jagong atau 4 kisah cerita. Wayang beber terdiri dari 6 gulung, yang berarti setiap pertunjukan wayang beber terdiri dari 24 jagong atau 24 adegan. Namun jagong yang ke-24 tidak pernah ditampilkan. Aturan ini sudah ada sejak turun-temurun. Alasannya adalah karena gambar tidak lazim atau gambar terlalu bagus atau gambar mengandung adegan dewasa. Keunikan lain dari wayang beber adalah penggambaran mata tokohnya. Kedua mata tokoh wayang beber nampak. Hal ini sangat berbeda dengan wayang kulit. Wayang beber tidak digelar sehari semalam,
melainkan hanya berdurasi sekitar 1,5 jam saja. Nah, wayang beber lakon Jawa Kembang Kuning yang berada di Pacitan, yang berdomisili di Pacitan, terdapat 6 gulung. Setiap satu gulung ada 4 adegan, 4 jagong. Jadi 6 gulung berarti 24 jagong, tetapi ada rahasia yang jagong nomor 24. Itu sejak dari zaman dahulu, ketikanya saya cuma dibilangin Mbah Sarnen, tidak diizinkan membuka jagong 24. Karena apa? Saya tuh tanya terus, saya ndak berani karena itu istilahnya larangan sejak bapak-bapak saya dulu, mbah-mbah saya, bahwa jagung nomor 4 tidak boleh ada yang tahu. Karena ceritanya itu Joko Kembang Kuning sampun kerso mlebet teng kebon kepungkuran manggi kusumane ayu Dewi Sekartaji. Orang percintaan gitulah. Gulungan-gulungan wayang beber dari Ki Nolo Dermolah yang digunakan oleh para dalang keturunannya. Namun karena khawatir akan kondisinya yang sudah termakan zaman, oleh dalang ke-12 yaitu Ki Dalang Sarnen membuat duplikat wayang beber yang pertama. Kertas yang digunakan berasal dari kulit kayu pohon daluang. Duplikat wayang beber pertama inilah yang digunakan para dalang penerusnya. Gulungan-gulungan wayang beber tersebut dipegang oleh seseorang yang secara turun-temurun dipercaya memeliharanya. Mereka percaya itu adalah amanat leluhur yang harus dijaga. Gulungan wayang beber duplikat pertama disimpan di Desa Donorojo, Kabupaten Pacitan. Nah, yang saya jalankan ini duplikat pertama. Pada saat itu yang menduplikat Bapak Musafik dari Klaten tahun 1980-an. Sejak ini jadi, itu mulai wayang beber asli dikeramatkan oleh pemerintah, tidak bisa dibuka. Karena apa? Karena nanti kalau wayang itu terus-terusan dibuka, dikhawatirkan punah. Soalnya kondisinya sangat memprihatinkan. Ya, robek-robek gitu. Kalau sekarang ini dari Trah Wayang Beber berusaha menanam kayu daluang guna untuk pembaharuan nantinya, kalau kayu itu sudah besar bisa dimanfaatkan untuk membuat itu wayang beber. Karena kertas daluang itu mutunya bagus, bahkan bisa diterawang, soalnya wayang beber kan dalangnya di belakang, gambarnya ada di depan. Jadi kalau itu tidak bisa diterawang, dalang tidak bisa mengucapkan. Itu pernah dari Jepang, yang namanya Bapak Profesor Sakamoto, meneliti apa sejatinya wayang beber itu terbuat dari apa. Nah, ternyata setelah diteliti berkali-kali, kembali ke situ lagi, wayang beber itu berasal dari kayu galigo. Galiga apa galigo gitu. Itu dari Profesor Sakamoto Jepang. Nggih badhe nguruk sing nguruk te wayang nggih kula. Nggih perawatane kula dakeni pokoke sing kiwa mriku kula gandulne. Nggih niku nak upami enten sing mriki ngluwari nggih kula luwari, kula benthet, kula obong-obong. Nggih kangge jawab kangge Mbah Pundan Tapangalun kangge jaluki tulung sanak sedulur ngoten. Kula dadi saya anu bagian kelantarne. Tempat untuk menancapkan tongkat penggulung gulungan wayang beber menjadi satu dengan tempat menyimpan gulungan wayang beber tersebut. Bentuk tempat penyimpanan gulungan wayang beber cukup unik dan berkesan sederhana namun sakral. Jumlah dalang wayang beber asli Pacitan dari dulu sampai sekarang tidaklah banyak. Dalang wayang beber hanyalah orang-orang terpilih saja.
Hanya keturunan Kinolodermo atau orang yang diberi wasiat kepercayaan saja yang bisa menjadi dalang wayang beber. Sampai saat ini tercatat 14 dalang dari silsilah Kinolodermo. Dalang Sarnen Guno Carito, Dalang Mardi Guno Utomo, Dalang Supani. Mereka adalah dalang ke-12 hingga 14. Mbah Mardi merupakan putra dari Dalang Sarnen. Tahun 2010 Mbah Mardi wafat dan saat itu tidak ada dalang penerus. Barulah tahun 2012 muncul Pak Supani, cucu mantu yang diberi kepercayaan oleh Dalang Sarnen. Dari turunan, kecuali saya dulu menjadi dalang wayang beber karena mendapat amanah dan kebetulan pada saat itu anak dari seorang Ki Sarnen Gunacarita yang bisa menjalankan wayang, ya istilahnya mendalang itu hanya Pak Mardi Guno Utomo. Nah, setelah Pak Mardi wafat tahun 2010, wayang beber lakon Jawa Kembang Kuning asli keturunan dari Mbah Sarnen itu punah selama 2 tahun, tidak ada yang meneruskan. Pada saat itu keluarga mengumpulkan anak buah Mbah Sarnen, anak cucu Mbah Sarnen. Disaring-saring, ini siapa yang bisa meneruskan dari keturunan Mbah Sarnen. Ternyata anak-anaknya tidak mampu menjalankan wayang tersebut. Akhirnya dari dulu yang dikasih amanah Mbah Sarnen saya. Jadi selama ini yang meneruskan saya. Nah, pada saat itu Mbah Sarnen Guno Carito itu perintah sama saya, Supani, kamu besok setelah saya tidak ada, kamu yang meneruskan wayang saya. Wayang saya ya ini, ya yang ini. Apa bisa Mbah? Saya bisa. Lah saya wayang aja enggak punya. Pakai wayang saya. Perasaan saya gemeteran, takut-takut gimana gitu. Gemeteran apa bisa wong saya itu belum pernah tahu yang namanya wayang, laras gamelan. Saya itu nol dari itu. Soalnya keluarga saya itu enggak ada yang berkecimpung di bidang seni. Saya itu hanya yang saya takutkan itu apa bisa? Kok saya dikasih amanah untuk meneruskan sejarah wayang Tawangalun itu apa bisa, Mbak? Si Mbak sendiri bilang, kamu bisa. Pertama kali pentas ya saya juga keringatan, juga gitu. Yang namanya pertama kali belum pernah menghadapi dari luar, dari Jepang, Inggris, Spanyol, Belanda, dari beberapa negara. Ya ternyata setelah saya mainkan, biasa, bisa, gitu. Berbeda dengan wayang kulit, dalam setiap kali pementasan wayang beber hanya melibatkan 5 orang saja. Seorang dalang dan 4 niogo. Masing-masing niogo memegang gong, kenong, rebab, dan kendang. Dan para niogo ini juga harus merupakan kerabat atau keturunan dari Kinolodermo. Betul mahawi latihan. Kula ngentasi jenat kemis niku wonten ing Nongosari daerah Parang. Niku mereka dewal kula langsung genteni nggih spriki saged ngendang niku. Nyimpen latihan. Rumien gong langsung kenong ke kendang. Terakhir kendang niki saged. Hong wilahe ngali gena pangastuti kang kaiko adidosa purwa. Eko sawijaya dilinuwih dosa 10 purwitan madya tengah wusanane wakasan. Sinawa kang kathah titeng dewa kang kusumane angkasa. Kasongo pertiwi kapit samudro kata titeng jawoto kang sami anggono raras hananging datan boten wonten negeri Kediri kulawan yakat utawi rakso pamilo pamuto. Alkisah Prabu Brahmawijaya dari kerajaan Kediri panik. Putrinya Dewi Sekartaji menghilang dari istana karena enggan dijodohkan oleh lelaki yang tidak sesuai hatinya.
upaya pepayone kawula. Prabu Bramawijaya lantas memerintahkan Joko Kembang Kuning, Raden Panji Asmoro Bangun yang menyamar menjadi rakyat jelata, menemukan Dewi Sekartaji atau Galuh Chandra Kirana. Akhir cerita, sang raja yang menyamar akhirnya jatuh cinta pada sang putri. Demikian pula sang putri padanya. Itulah penggalan kisah dalam lakon Joko Kembang Kuning. Lakon yang dibawakan dalam wayang beber merupakan cerita Panji. Wayang beber memuat banyak cerita Panji, yakni kisah Panji Asmoro Bangun yang merajut cinta dengan Dewi Sekartaji, putri Jenggala. Joko Kembang Kuning niku penyamaran saking Panji Asmoro Bangun. Hambatan Joko Kembang Kuning itu seorang raja, itu namanya Raja Klono, itu mau dijodohkan kepada Dewi Sekartaji. Pada saat itu kan Dewi Sekartaji tidak mau, lah ternyata ya pergi. Setelah penyamaran Joko Kembang Kuning, ternyata Dewi Sekartaji wong itu sudah menjadi pacarnya zaman dahulu. Mungkin ya arpo nganggu tidak pakai atribut kerajaan, dia sudah mengetahui. Ternyata yang bisa menemukan Dewi Sekartaji, Joko Kembang Kuning, dengan satu syarat, barang terbang di pasar Temenggungan. Setelah itu, memerintahkan punakawannya si Tawangalun Nasinolendermo disuruh pulang menghadap raja bahwa Dewi Sekartaji sudah ketemu di pasar Temenggungan. Itu. Kalau Nolendermo hanya disuruh memberikan gendogo kencono itu. Gendogo kencono itu saya sendiri ya juga kurang paham, mungkin gendogo kencono itu berupa emas atau apa gitu. Sebelum wayang beber digelar, biasanya ada ritual khusus yang harus dilakukan. Ritual ini dilakukan dengan maksud memohon izin pada leluhur agar pertunjukan nantinya berjalan lancar. Sesaji yang disiapkan beraneka macam. Hal ini konon sudah dilakukan sejak turun-temurun. Pada saat itu saya menjadi sopirnya, ya kebetulan mobilnya ya mobilnya sendiri. Ternyata satu hari budal berangkat dari rumah itu jam 6 pagi. Pentas itu ada 7 warga masyarakat yang membutuhkan. Setelah selesai pindah ke rumah yang satu. Nah itu ada ayam, ada kelapa pada zaman dahulu. Padi itu yang diikat itu, ya setelah itu sampai selesai terakhir 7 itu mobil saya itu penuh dengan itu, dan kancingnya itu istilahnya zaman dahulu kancing, ya ada ayam kecil, ayam hidup, ayam mati, ya maksudnya mati ya panggang gitulah. Jadi mobil saya itu di garasi belakang itu penuh itu ritualnya sajen. Istilahnya sajen. Wayang beber memiliki beberapa fungsi pertunjukan, meliputi fungsi ritual, sosial, dan budaya. Fungsi ritual paling dominan di masyarakat, karena masyarakat percaya wayang beber memiliki kekuatan magis. Sedangkan fungsi dan makna sosial budaya wayang beber adalah sebagai salah satu kontrol sosial, moral, pendidikan, serta sebagai panutan yang memiliki arti penting bagi masyarakat di sekitarnya. Sampun rampung ngendikane pun Sinun Prabu, kula badhe mangsuli menapa kang dados ngendikane pun Sinun Prabu. Wayang beber merupakan satu dari sekian banyak keberagaman kekayaan negeri Indonesia yang sampai saat kini masih bertahan keberadaannya dan akan menjadi warisan bagi anak cucu kelak secara turun-temurun. Mencintai kebudayaan bangsa merupakan salah satu bentuk penjaga warisan budaya. Ingkang kula ajeng-ajeng rinten kelawan dalu nggih menawa padamelan ingkang langkung awrat Kakang Patih Tondo Parwiro Mantri Aryo Jeksonegoro.
ampun ngajeng-ajeng padam lan ingkang langkung awrat mangke dangu-dangu malah kateman. Nah inggih kenging punapa timbalanipun Sinuwun Prabu kok langkung santer? Punapa Kanjeng Prabu nggadhe pundutan mas-masan siangge-angge guru bakal guru dadi? Manawi Sinuwun Prabu nggadhe pundutan mas-masan siangge-angge guru bakal guru dadi punapa enggal kawula ladosi? Kekirangan punapa Kakang Patih kok mboten mundhut dhateng kawula alit? Nggih. Kalau ingin santan ngempalakan porwat, ya boleh. Metung bab praharjaning projo nampi timbalan Sinuwun Prabu kok langkung santer. Lajeng nyandak duwung wonten Plawungan, dodot wonten sampiran kula nggih sigar biak tugel del datan kawetan. Langkah kula colok lintang obor-emburan langkah kula berangkangan mboten gadah iduh, mboten gadah ses. Sak kelangkungan anggen kawula ngembun dawuh dhateng Sinuwun Prabu. Lamun lati padharan kendu kulawan kenceng cepak piwang sulamu Kakang Patih serawat balang kayu. Sak kelangkungan gugup anggen kawula nampi timbalan Sinuwun Prabu kenging punapa timbalanipun Sinuwun Prabu kok langkung santer. Lamun kepadharan kendu kulawan kenceng cepak piwang sulamu bajang bujuk kalan kromo yo sak langkah lain.